Halo Sobat Sriwijaya, ketemu lagi sama saya Didi Putradi. Saat ini saya berada di Taman Nasional Bantimurung. Kita akan birding 3 hari 2 malam. Jadi apa saja yang bisa kita dapatkan burung di sini dan bagaimana keseruannya hunting kita di sini. Yuk simak terus videonya. Oke sobat, gimana keseruannya? Luar biasa kan? Memang kali ini waktunya kurang tepat untuk kita hunting burung karena musim hujan, nggak banyak foto yang kita dapat. Ada 10-15 jenis burung yang saya dapat, di antaranya ada kacamata Makassar, kacamata Sulawesi, terus dapat pita Sulawesi. Jadi foto-foto lain juga yang kebanyakan endemik Sulawesi, jadi luar biasa. Fotografi wildlife memang tidak gampang dan kita juga harus memperhitungkan cuaca. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa pada trip-trip selanjutnya. Salam.